Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena perbuatannya sendiri, tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat, pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi. Dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah di malam hari ini, ada satu kalimat penting yang Allah firmankan di Al-An'am ayat 70. Sehingga Allah firman, A'udhu bin syaitan rajim, Wajari alladhina takhadu dinahum la'ibaw wa nahwa wa gharathumul hayatul dunya wa dhakir bihi antusbala nafsum bima kasabat. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kelengahan, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar seseorang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Sadarkah kita perilaku kita, ya, selama kita hidup di dunia ini, sekarang ini, saat ini, adalah akibat daripada perilaku kita sendiri? Berpikirlah kita bahwa kehidupan kita ini kita jalani dan kita memilihnya sendiri. Ya. Jangan sampai hal yang kita pilih akan menjerumuskan kita dalam kesesatan sehingga akan membawa kita pada kecelakaan yang besar nanti saat kita kembali kepada Allah. Laisa laha min dunillahi waliyyu wa la syafi'. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adabun alimun bima kanu yakfurun. Tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat pertolongan selain Allah jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dirumuskan dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Diulang lagi oleh Allah. Karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Mereka mendapat minuman air yang mendidih. Dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena mereka selalu kufur. Diulang sama Allah. Karena perbuatan kita sendiri. Coba ini pahami ya. Karena perilaku kita sendiri. Karena maksiat kita sendiri, hal yang kita pilih sendiri. Ya, lanjutnya, kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da id hadana Allahu kallazi istahwathu asy-syaitanu fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ila al-huda. Ina kul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Dia mempunyai kawan-kawan yang selalu mengajaknya ke jalan yang lurus dan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah dan petunjuk yang sebenarnya. Kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau Allah berikan petunjuk seperti ini, istiqomah seperti ini, dan kita tetap dalam keistiqomahan ini,
tetap dalam tadabbur Al-Quran, tetap dalam mengikuti perintah Allah, insya Allah tetap juga dalam petunjuk. Ya, perhatikan untuk apa kita hadir ke sini, ya. Namun kita tidak memahami maksud dan tujuan yang Allah harapkan kepada kita. Ya. Harapan Allah adalah kita tetap dalam keimanan dan ketaatan. Tentunya tidak bermain-main dalam urusan agama. Tidak meremehkan hal yang kecil. Tidak menunggu mendapatkan musibah. Tidak. Maka bertobat kepada Allah. Dunia yang kita jalani ini penuh glamor, fata morgana. Ya. Wa an aqimus salata wattaquh wa huwa allazi ilayhi tuhsyarun. Dan agar melaksanakan salat serta bertakwa kepadanya, ialah Tuhan yang hanya kepadanya kamu semua akan terhimpun. Dengan cara apa supaya tetap dalam ketaatan seperti ini? Ya. Tetap dalam keistiqomahan seperti ini. Laksanakan salat. Laksanakan zikrullah. Berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Hadapi tantangan kehidupan dunia ini dengan zikrullah supaya tidak teranjak-anjak terbawa-bawa dengan mereka. Kenapa kita terbawa dengan mereka? Karena kita meninggalkan zikrullah. Kita lalai dengan mengingat Allah. Padahal mengingat Allah itu dengan kurun waktu yang terus-menerus, ya, akan menetapkan kita dalam ketaatan, akan menetapkan kita dalam amal soleh, akan menjauhkan kita daripada apa? Maksiat kepada Allah. Dengan zikrullah dan menetapkan sholat, ya, istiqomah dalam sholat, menegakkan sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu, ini bisa menghadapi hegemoni sosial ini. Pertarungan kehidupan dunia ini yang agak sulit karena memang kita harus hadapi ini, nggak bisa kita hindari, ya. Dan di surah 30 disampaikan Allahumma syaitanujim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Ya, dimaafkan banyak kesalahan kita karena Allah tahu kita ini khotoan lemah. Ya. Orang yang lemah harus banyak bertobat kepada Allah. Ya. Ketakwaan tanpa tobat itu tidak maksimal. Takwa Allah dengan taubat kepada Allah. Beriman dengan taubat kepada Allah. Beramal soleh dengan taubat kepada Allah. Bisa memilih. Ya. Setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Kembali kepada mi'rajnya Rasul. Ini penting, ya. Diingatlah Al-Faqih sering membahas tentang mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Berangkatnya Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, ya, dengan mi'raj tersebut, ya, melebihi daripada resonansi suara miliaran tahun, resonansi suara dan miliaran tahun difraksi cahaya. Ya, melebihi semua. Kenapa Allah memanggil Rasulullah untuk mendidik, mengajarkan pada Nabi untuk menghadapi hegemoni sosial, menghadapi keadaan umat, permasalahan umat setelah Rasulullah tidak ada. Ya. Maka dihadiahkanlah sholat. Sholat yang sungguh-sungguh, menegakkan sholat yang sungguh-sungguh, itu menjauhkan daripada perilaku yang buruk. Ini perlu dipahami ini. Ya. Hanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Loh, kenapa yang sungguh-sungguh mulai berwudu dulu? Makanya perbaiki wudu kita, apa yang disampaikan. Terus secara tumakninah bertahap
Sholat itu tidak buru-buru. Untuk mencapai supaya tidak buru-buru, ya istiqomah dengan zikrullah. Membiasakan lisan dan hati ini berzikir kepada Allah. Ya. Dibiasakan, diistiqomahkan itu. Ya. Sehingga sholatnya benar-benar menjauhkan daripada perilaku keji dan mungkar. Supaya enggak kita salah pilih gitu. Salah memilah dan salah memilih. Kenapa? Rahmat Allah enggak masuk ke hati dan ke akal pikiran kita. Kalau al-fakir, saya ini hanya menyampaikan peringatan. Yang mengisi hatimu dan akalmu dengan cahayanya Allah, itu Allah sendiri. Ini pun dipahami. Ya. Istiqomahmu ini mencari keridhaan Allah, sehingga Allah berkenan memasukkan nur cahaya ke hati dan akal pikiran kita. Ya. Dan di Ar-Rum 41 disampaikan Allah Masyaitun Najim Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liudikuhum ba'dan ladzi amidu la'andahum yarji'um. Telah tampak kerusakan darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalannya. Ya, kita perhatikan alam sekitar kita ini. Akibat ulah manusia yang tidak dzikrullah. Yang tidak menghayati amalnya. Yang tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar. Pasti kelakuannya udah bagus. Pasti melakukan pengerusakan ya, di sekitar alam. Di sekitar keadaan diri mereka masing-masing. Sehingga menimbulkan bencana bagi mereka. Untuk menyadarkan mereka. Sesungguhnya ini perbuatan keji, perbuatan tidak baik. Dan An-Nisa 79 disampaikan oleh Masyaitan Najib. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan keburukan bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Salah pilih. Kita memilih sesuatu yang keliru. Hanya kelihatan indah luarnya saja. Setelah kita pilih ternyata merugikan diri kita sendiri. Mungkin kita menggunakan akal kita agak sedikit kesulitan. Karena keadaan dunia ini semakin glamor. Bingung kita. Tapi kalau hati kita berisi rahmat Allah. Ya, dengan zikrullah. Hati kita bercahaya, akal kita bercahaya. Insya Allah dengan sendiri bimbingan Allah yang akan berlaku pada kita. Akal kita pun akan diarahkan oleh Allah. Kita kan setiap hari sholat ihdinash shiratal mustaqim meminta kepada Allah supaya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan, ditunjukkan jalan yang terbaik ya, akibat permohonan kita sendiri itu. Setelah Allah berikan jalan terbaik, terus apa yang kita upayakan supaya tetap kita di jalan itu? Quran membimbing itu, memberikan arahan kepada kita. Ya, diajak, disuruh fokus ke sana, ya, berzikir kepada Allah, ya, tetap taat kepada Allah, setia dengan zikrullah dan sholat, suruh setia. Kalau setia itu berarti menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh, nggak ada keraguan. Setia, Al-Ma'arij 23 itu dia bahasakan setia di sana. Ya. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Dibahasakan setia, tetap setia dalam salat. Nah, ini loh ya. Ini dipahami, ya.
supaya kita juga tetap ya dalam keadaan terbaik, setiap hari tetap terbaik, minimal bisa mempertahankan ya istiqomah kita ini untuk mendapatkan apa karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qasas 47 Allah sampaikan kepada syaitan najim, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Seandainya saja saat ditimpa azab karena apa yang mereka kerjakan, mereka tidak berdalih dengan mengatakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat-Mu, termasuk orang-orang mukmin, maka tidak akan ada rasul yang diutus. Ya, maksudnya sudah diberikan adab karena perilaku tangannya sendiri, ya tidak akan protes karena rasul sudah datang, para anbiya sudah datang, ya kemudian para auliya sudah datang, para kiai, para habaib, ya, orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang benar sudah disampaikan kayak gini, tapi setelah itu bermaksud kembali, ya nggak bisa menuntut gitu loh maksudnya, ya udah diberitahu kok, karena nggak mau ikut saja. Mumpung masih kita sadar dan mau diingatkan, jalani hal seperti ini. Paham ya? Dan di hadits 22 dan 23 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'indallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi, tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sungguh itu mudah bagi Allah. Dulu pernah bagi sampaikan, semua dicatat. Hal baik buruk kita, hal ihwal kita Allah catat. Nah, kita diberikan kehendak oleh Allah. Walaupun kecil, kehendak kita itu kecil, tapi diberikan bagi kita untuk memilih mana kira-kira yang cocok buat kita, cocok dengan perintah Allah, cocok buat kita itu, tapi cocok menurut perintah Allah. Ada itu, sudah tercatat. Kita pilih yang mana? Pilih yang itu apa pilih yang lain yang menghancurkan kita, yang melalaikan kita dalam hubungan kita dengan Allah, yang mana kita pilih? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan dengan itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi mengatakan. Ditentukan supaya kita tahu bahwa kita punya kurang dan punya kelebihan. Kita memahami, kita ini lemah sekali, banyak kendala, banyak hal yang terjadi pada diri kita yang kita tidak bisa menyelesaikan. Maka kita kembali kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, supaya kita tidak jadi orang yang susah, sulit, atau malu. Gitu. Mintanya kepada Allah, bukan kepada teman kita. Kita minta kepada teman kita, nggak tahu teman kita, bisa ditolong, bisa juga tidak. Ya. Malah menambah malu ya. Oh, kepada Allah, ya Allah akan tutupi aib kita, ya. Allah akan meminimalkan permasalahan kita, walaupun masalah itu akan ada dan datang kepada kita. Kemudian Al-Baqarah 155, 156, 157 Allah firman, Allah syaitan najim, wa nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang
yang sabar. Ujian pasti akan datang kepada kita. Gak mungkin tidak akan datang kepada kita. Mau kita awam, mau kita dawam, mau kita kaya raya, bukan miskin, mau kita apapun, dia akan datang untuk memberikan kepada kita pemahaman, ya, untuk memberikan kepada kita, ya, supaya kita tahu bahwa kita ini, ya, tidak selamanya kuat, tidak selamanya kita bisa segala macam, enggak. Ada saatnya kita enggak bisa. Nah, saat itu kembali kepada Allah kalau ingat, bukan ke tempat lain, ya. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Orang yang diuji, ya, pasti adalah orang-orang yang apa? Orang diuji itu pasti orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, ya. Ya, 156 di atasnya itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sering apa kita sampaikan. Ya, maka berbunyi di bawahnya ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada masalah? Ya Allah, inna lillahi. Allah, semua kembali kepada Allah. Ya. Supaya Allah persempit problematika kita. Allah berikan keluasan untuk jalan keluar. Kita hanya perlu jalan keluar dari kehidupan ini. Masalah itu tidak akan ada apa-apa jika ada jalan keluarnya. Ya. Dan An-Nisa 123, 124, Allah firman, Allah syaitan rajim, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan Alkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan, saya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah. Dikasih tahu sebelum kita melangkah, mikir tempat ini benar panda. Ya, kita melangkah itu betul panda. Enggak langkah kita ini salah. Berpikir dulu gitu loh. Dikasih akal untuk mikir gitu loh. Enggak nanti saya menambahkan dosa, menambahkan kesalahan demi kesalahan, itu harusnya dipikirkan ya, seperti itu. Ya. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wala yudlamuna naqira. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sangat dia beriman akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit. Ya. Barang siapa beriman, ya, tahu problematika, tahu keadaan sulit, tapi tetap iman dan takwa kepada Allah. Tetap bergantung kepada Allah, Allahu Samad. Tetap di sana. Maka Allah akan bimbing terus orang yang seperti ini. Ya, mulai dalam kehidupan di dunianya sampai nanti di akhirat. Nah, sekarang min riyadil jannah, duduk bersama orang-orang beriman, membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Memohon petunjuk kepada Allah. Ini kan perilaku memohon petunjuk kepada Allah ini sekarang. Ya kan? Ini kan harapan kita kepada Allah. Duduk kita kan kita minta hidup tenang kita. Minta sehat wal afiat, minta diberikan rezeki yang barokah, ya kan? Tidak dijauhkan daripada musibah, malapetaka, kan ini tujuan kita, ya, harapan kita itu ke sana. Sama kalian semua seperti itu sudah nggak mungkin, ya. Tapi yang lebih utama itu keridhaan Allah, sehingga punya sanggup kita balik ke akhirat. Itu yang terpenting. Kehidupan dunia, hegemoni sosial ini hanya permainan belaka, ya. Akan cepat muncul dan cepat hilang. Jangan jauh-jauh, contoh HP model terbaru, contoh saja iPhone berapa, 18 OS mungkin, ya, ya. Atau iPhone berapa sekarang, iPhone yang paling baru berapa, iPhone Pro Max, ya, atau Pro Max, atau apa, ya, Pro Max kan obat mah itu, enggak, iPhone bukan Pro Max, ya, itu bilang Pro Max, Pro Max, ya, itu akan hilang dan diganti dengan iPhone yang lain. Tapi Allah tidak akan hilang. Ajaran syariat agama ini tidak akan hilang.
Sholat lima waktu tidak akan hilang. Kenapa kita dikalahkan dengan Promax tadi? Promax. Ya. Sholat yang kita utamakan. Sholat ini untuk menjauhkan perilaku buruk. Fahsyai wal munkar. Jika sholatnya benar, mulai dari berwudu benar. Bacaannya benar. Waktunya tepat. Pasti akan tidak akan terpengaruh dengan adanya ini. Ya. Nanti tidak punya uang, pinjam bank. Tidak punya uang, pinjam rentenir untuk beli Promax. Waktu bayar, berantem suami istri. Kan gitu itu yang terjadi kita. Ya. Mau bayar, ribut gaji istri. Suami sudah habis. Hanya utang lagi, gali lagi lubang, bayar lagi. Ya, lagunya Roma Irama. Gali lubang, tutup lubang. Ya. Hal seperti itu terjadi pada keadaan kita saat ini. Dicontohkan oleh Rasulullah dengan Mi'raj itu. Pada Rasul kasih tahu. Diceritakan kan, diteriakkan wanita tua, ya Muhammad, enggak noleh Rasulullah. Tanya siapa dia Jibril? Dunia ya Rasulullah. Jangan noleh ke dunia. Kalau dia noleh ke kita ya sudah gitu ya. Jangan kita noleh, kalau dia noleh ke kita secukupnya alatan sanasi bakal minat dunia. Ambil hakmu. Enggak apa-apa. Ya, ini masalahnya. Ini enggak kita paksa, kita tolak, kita ambil, kita tekan, harus kita mendapatkannya. Sedangkan nanti pada saatnya kita harus punya tanggung jawab menyelesaikannya, tidak mampu menyelesaikannya. Ini masalah buat kita. Kita yang mencari. Ya. Ya, selama ini saya selalu membahas tentang mi'rajnya Rasulullah. Kenapa? Ya, ada keterkaitan dengan kehidupan kita, dengan judul-judul yang saya sampaikan di setiap live ini. Maka untuk pemirsa TikTok juga harus memahami. Ya, istiqomah penting, enggak hanya scroll-scroll saja, istiqomah kan. Paling 15-20 menit untuk mengetahui, untuk tahu metode menghadapi daripada hegemoni sosial itu tadi. Ya perlu istiqomah. Gak bisa hanya sekali saja, gak bisa. Ya, karena Allah selalu merahmati kita, berikan jalan keluar bagi kita dalam segala urusan masalah kita. Usikum nafsi taqallah faqad fazal mutakun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perilaku buruk, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan amal saleh. Dengan amal saleh, dengan kebajikan, ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada gangguan syaitan terkutuk. Bersihkan hati kami, akal fikiran kami, ya Allah. Supaya kami teguh dan kokoh dan memegang agama ini, ya Allah. Ya, menghadapi modernisasi dengan tenang, ya Allah. Karena semua itu pasti datang kepada kami. Kami menerimanya sebagai sahabat, tapi tidak menjadikan mereka sebagai tambatan hati kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon dan kembali. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.